lagi di channel saya, Guscu Gaming. Hari ini saya akan membahas salah satu hero yang sudah ada dari awal perilisan Contra Return di Indonesia, tapi sampai sekarang event untuk mendapatkan hero ini belum ada ya, maupun dari shop juga belum ada untuk cara untuk mendapatkan hero nya ini. Ya, mungkin kalian sudah tahu hero apa itu ya. Inilah hero nya Lansebin rank S ya. Sampai sekarang belum ada info untuk mendapatkan hero ini. Oke, sebelum lanjut, kalau kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel ini dan like juga video-video di channel ini. Bisa kalian lihat di channel saya. Oke, kita lanjut aja. Kita akan membahas skillnya yang pertama, Iron Arm. Oke, jadi skill satu ini adalah crowd control ya. Musuh terkena efek stun. Kalau dibaca deskripsi dari skill ini, skill satu ini menyerang dua kali ya, dan kedua serangannya itu menimbulkan efek stun. Hebat sekali berarti. Oke, lanjut ke skill 2, Soul Stride. Dengan Soul Strike, Lance menyerang dari jarak jauh di medan tempur dan bisa digunakan kembali selang 4 detik. Setelah serangan pertama, serangan ketiga menghasilkan damage 144,9%. Jadi bisa ngedash ke depan dia, intinya si skill 2 nya dan saat ngedash yang ketiga, musuh akan mendapat damage dan efek knockback. Okay. Kalau lawan musuh yang sniper, gampang sekali berarti mendekati musuhnya itu. Oke, saya akan memperlihatkan teaser dari skill-skillnya, preview dari skill-skillnya. Oke, kalian bisa lihat. Oke, kita masuk ke preview skillnya. Ah, itu dia, menghantam dan membuat stun musuh untuk dua kali. Skill 2 nya ya, ada ngedash 3 kali dan yang terakhir memberikan damage dan efek knockback ya. Kita masuk special skill nya ini special skill yang pertama, kalian perlu weapon plasma thrower, dan ini yang kedua, weapon yang kalian perlukan itu bintang 4 ya. Yang ketiga, ada dua weapon yang kalian perlukan dan bisa lihat di sana. Dan ini yang keempat, ada senjata orange yang perlu kalian dapatkan. Itu lumayan susah. Oke, itu dia preview skill dari Lansebin rank S ini. Nanti untuk gameplay
frekuensi bandring S ini saya isikan di akhir video. Tonton aja sampai habis video ini. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like. Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe. Dan komen di bawah kalau kalian suka dengan preview-preview skill hero yang akan datang. Nanti saya akan tambah lagi kalau kalian suka. Dan bye-bye.